Okey guys, assalamualaikum. Amina ada rumah di kanan jarak 140 kilo. Ini first time lah saya ride fat bike dengan jarak yang jauh. So, tengok apa gaya hari ni. Ini orang lama lah. Okay, hari ni fat bike kita ada. Apa? Doi. Pajak hitam. Ah, pajak hitam. So, hari ni kami tiga sama. Sama jentera. Sekarang baru nak masuk highway Pulau Mut, kita tengok apa gaya kita. Boleh tak boleh? Boleh. Boleh. Doakanlah kita. Kita lupakan RB lah seketika. Kita-kita je. Ini diagonik. Ya, ini sampai dah. Sayang lah. Kalau kita dapat cucuk pun jadi ya? Tengah. Okay. Tak dapat lah kerja peloton. Okay, salam lah. Jaga yo. Oh. Okey, sekarang ke 80. Okey, kita berhenti makan jap. Okey, sekarang lebih kurang 12:30. Kita dah makan, dah minum dan kita hala ke Marina Wing. Rider semua okey, kecuali seorang dah krem dan dia decide untuk balik awal lah. Tapi kita akan gambar dulu sekali dan dia balik awal lah. Krem ni tak boleh buat apa, lagipun dah lama dia tak kayu. Tapi pun tadi speed sepatutnya boleh rendah lagi lah. So kita jumpa di Marina Wing Lumut.
Okey, alhamdulillah sampai. Alright, alhamdulillah sampai Marina Wing. Lepak-lepak jap, tapi ada masalah. Ada masalah sikit ni ha. Sembrit ngapi kuat sangat eh. Dia rapat. Lambat ni. Nak try? Saya kapit dia. Ajar boleh. Dia sekarang di pack tu dia terlampau rapat tadi. Ha. Itu masalah. Dia tak, tak boleh nak tarik ke kiri atau ke kanan. Dia macam kuncuk sikit. Dia. Nah, itu yang cara basic. Cara basic kita adjust lalu, kita tekan brake. Nak tengok, brake pad dia pun dia ada renggang. Tak, abang punya dua dapat. Brake pad dia tu. Ya, lorong nangis pun, malas saya tahu. Yang paling murahnya, sip bajet. Itu gambar ini semua ada rupsi. Lokai ke lan, lokai ke lan. Sama saya. Wah, ni. Bang, abang buka sekali saya buka sekali bang. Abang buka je. Break kata tak ada masalah pun. Janji kita pakai oli. Bang, pau dah pasal. Pau. Eh, nak buka masa. Weh, kau belajarlah abang kau adik kau makan es krim. Dia ada buka ah. Orang habis. Wah, habis aku tak ada gigi ya. Ha, orang habis aku tak ada gigi. Tak, kali aku mesti kau simpan lagi ha, simpan. Ha. Ya Allah boleh sini. Guys, kami mesti tanya pada apa? Okay, sekarang dah dekat pukul 2. Kita baru nak balik. Semua member, last round of photoshoot. Tunggu diorang sampai. Kita shoot-shoot sikit dan kita balik. Hari pun dah hujan. Harap-harap cuaca macam ni kalau kekal tak ada hal. Jangan kita minta dijauhi daripada hujan lebat lah. Kami dah lah naik benda yang berat. Hujan lebat pula berat lagi. Tengok nanti sana gaya. Kan ada KM 109. Kita rider-rider pun dah dah tak okey. Siap, jom. Memang dah badan dah tak sedap lah. Kita dah sampai KM100 eh. Selalunya macam tu lah. Sampai je KM1 lah. Kalau kau tak okey, memang kau tak okey. So sekarang kita akan berhenti di Shell. Kita refresh dulu. Kita tengok macam mana keadaan. Ipoh 56. Tapi diorang daripada Kopeng nak balik tu lebih kurang lebih gitu. Saya kurang dalam 10 kilo banding diorang. Sekarang peloton pun dah putus-putus. So ikut masing-masing punya pace lah. Asal kita sampai tempat kita berjalan. Woo! Angin kuat. Angin. Saya pun dah start rasa tak sedap lah. Tapi semangat nak tongkir lagi. Sebab pernah lalu jalan ni. Kita tengok macam mana rider-rider. Woo! Pernah boh.
Oh, elok ada kursi. Sekarang kau berapa? 3.40. Tahu, 111. Jauh, okey. 111. Puan, paling jauh berapa? Berapa kilo berapa jauh? Paling jauh, kayu. Inilah paling jauh. Ini paling jauh. Tapi macam tak cukup lagi aku tengok kaya. Macam tak rasa apa. Jauh. Aku rasa dia krem dekat kuping tu. Seronok. Sampai rumah krem. Sampai rumah tu lah. Malam senyap. Mana? Yalah. Memang kami jangkakan hujan lah. Memang kita dah tawakal lah. Sekarang dah pukul 5. Hujan itu mungkin pasti. Tapi rasa tarik air eh. Lalu dengan fake bike eh. Ya aku tadi Saya kecil kan. Gaya tak lama hujan ni. Kita tengok lah. Berhenti kita sambung. Dah dekat dah pun. Kambing lah. Bukan makan ni, meniaga nasi macam ni. Okey, Loy. Jumpa lagi insya-Allah. Hati-hati balik.